hebat sekali pak, kalau anda hebat sekali mas, mas mbak, kalau sudah diginiin maneng emeng doang Januari mau dibayarin, besok besok jangan langsung ngejeblak aja, kan malu kayak gini loh. Dan itu diomonginnya udah Maret, tapi haruskah berkurang keyakinan anda bahwa anda akan bayarin dia? Jangan, take it aja, terima aja. Seperti yang saya bilang, enteng aja. Ya, minta maaf nih, saya emang belum bisa, tapi insya Allah saya yakin banget. Ya udah berdoa aja terus lo. Gue mah nungguin aja, kan kadang-kadang kita senep juga. Digituin kan senep tuh. Tapi ente makin lari coba ke Allah. Kemarin dulu nangisnya gak minta, mintanya gak nangis loh. Tapi hari itu tuh ente nangis tuh mintanya sama Allah. Gimana sih? Kejadian juga nih. Aduh, bisa kagak sih bayarinnya? Ya Allah. Terus apa nih? Terus, subhanallah. 5 tahun, 6 tahun kemudian, turun bos dari S600. Tetangga pada ngeliatin. Wah, jadi ini kita punya tanah dibeli nih. Jadi ini kita punya kontrakan habis deh nih udah. Wah, di mana lagi nih yang kontrakan murah kecuali di sini. Wah, turun kakinya dulu kayak di film-film gitu. Kakinya dulu turunin, set gitu. Wih, mungkin lo. Begitu keluar, Innova. Lo, Fad. Iya, Pok. Saya. Waduh, gak gamat mobil lo. S600 gini. Sopir di mana lo? Ya Allah, si Mpok. Udah keren-keren begini, masih dibilang sopir juga. Duduknya lihat dong, di bagasi, Pok. Bos, lo yang mau beli tanah ini? Enggak, Pok. Saya yang mau beli. Allah. Lo yang mau beli, Pak. Iya, Pok. Laki ada, Pok. Ada. Ntar gue panggilin nih. Bang, si Noval nih. Keluar dah tuh. Waduh, Noval ganteng banget lo. Iya, Bang. Masuk. Udah denger sih katanya yang mau beli dulu pernah tinggal di sini. Ini kita sempat nanya-nanya gak kepikiran kalau yang mau beli itu kamu gitu. Iya bang, pokoknya niat itu dari dulu saya pelihara bang. Kan saya udah janji sama 9 kanan 9 kiri. Mau saya bayarin kontrakan. Alhamdulillah bang, Allah kabulin. Hari ini udah saya bayar bang. Udah saya lunasin. Dan kontrakannya semua buat abang dan pok semua. Jadi bukan cuma gue usah bayar lagi, tapi buat abang semua. Ya Allah, maafin gue ya. Iya, gak apa-apa. Ini kartu nama saya. Kalau nanti perlu apa-apa, kontak aja saya. Insya Allah mudah-mudahan saya bisa bantu lagi. Makasih ya. Assalamualaikum. Ya Allah, terus kita-kita mesti ngapain nih, Pak? Gak ada ya, udah. Kan dulu empo yang bilang, doa aja lu terus. Nah, saya udah doa terus. Nah inilah yang terjadi, see, be a part of them, jadi orang seperti itu. And saya dengan proudly ya, gak apa-apa deh, dengan bangga itu saya ngomong, Tuhan gue ini, Tuhan kita, dan saya sudah menjadi bagian dari mereka. So I invite you all, saya sekarang undang ente menjadi bagian dari sini.